Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Terus? Raja minta potongan harga masa kita nggak ngasih. Pokoknya mau cukup. Balas Nol! Hah? Ayo, hajar dia! Nol, jangan Nol! Dia bukan tandingan lo! Lah terus gimana? Mendingan kita lari aja, Bos. Hah? Lari, ayo! Jimmy! Lu gimana sih? Kena bos gua tuh! Kok Jimmy jadi dimarahin nih? Jimmy goblok sih! Bos, bos! Itu jaga, Bos! Mana? Ayo, Bos! Terang sekarang, Bos! Tunggu dulu! Jangan-jangan jin Pekisari itu masih ada di sini. Nanti kita dikerjain lagi. Gak ada, Bos! Gak ada. Gak ada, Bos. Udah gak ada. Kalau gitu, serang dia. Serang. Bos. Tunggu dulu. Saya juga kena, Bos. Tunggu. Bos. Lagi? Jangankan, Bos. Jangankan lu, Gas. Jangankan lu, Nol. Saya juga diberi. Hah? Siapa yang beri? Ya, itu si Jin. Lu juga diberi, Jax? Iya. Yang benar. Sekarang dia ada di mana? Nol, sana. Ada apaan nih? Nah, ini mungkin Mbak Maklum tahu. Tahu apaan, Bos? Begini, Pak Maklum, di dalam itu ada jin. Jin? Iya, suka bikin onar tuh. Iya. Pak Maklum tahu nggak caranya nangkap jin itu gimana, Pak? Nangkep jin? Ya, dulu Pak Maklum kan pernah. Jin. Begini aja. Itu jin harus disiram dengan air sampai basah kuyup. Hah? Setelah basah kuyup, disiram pakai tepung. Oh, taburin tepung gitu? Betul. Tapi tepungnya harus tepung terigu. Tepung terigu? Dijamin gak berkutik. Capnya apa aja? Mereknya apa aja? Apa aja mereknya? Mending tepung terigu. Betul. Pakai telur nggak? Pakai telur nggak? Kamu pikir ini bikin donat apa gimana? Orang mau nangkep jin kok kamu itu. Nah, Pak Bos. Terus donatnya? Donatnya. Ini setelah ditangkap itu disiram tepung, nanti jangan sampai lupa untuk dipluntir kalau dia punya jambul. Jambulnya dipluntir gini? Ya. Sampai sakit gitu. Sampai teriak dia ya. Oke. Oke, kalau begitu. Ya, kita atur cara kerjanya. Oke, Mas. Kamu yang bawa air. Ya. Kamu yang bawa tepung. Iya. Kamu nanti yang pegang. Iya kan? Pak Bos, Pak Bos. Saya nggak ikut-ikut ya. Hah? Saya nggak ikut-ikut. Pak Malam, kalau mau kemana? Enak aja, Jinny gak kenal sama kamu, apalagi sama papa kamu. Keluarin Jinny! Orang kalau kuno itu, pikirannya gak bebas. Kalau kita apa? Bebas, free man. Berarti kalau kita mau nyolong di rumah orang? Bebas, free! Mas Gini, mas kita. Oke, man. Siap! Hehehe, temanku. Gak tahu. Ayo kita main. Ayo kita main. Ayo, selesai, bos. Bos, udah siap, bos. Sini, bos yang bagi. Ya. Kamu yang ini, pegang air. Kamu pegang ini. Bos apa kamu? Iya. Kalian berdua bagian yang nyiram air. Bos apa? Bos nanti yang nyiram tepung. Gitu. Ah. Si Jack kemana sih? Kok lama banget suruh ngambil tepung aja. Cek, sini Cek. Buruan Cek. Iya bos. Bos, gimana bos? Tepungnya segini cukup nggak bos? Oh cukup. Nah, kamu satu, bos satu. Iya. Ya. Nanti kalian berdua yang nyiram pure dihasil sama tepung. Iya. Bos, ya. Api. Akhirnya lolos juga. Mama Raya jahat. Ih, bandel ya kamu ya. Mama Raya jahat. Ih, sebel ya.
beres juga. Jin bisa istirahat lagi deh di kerang. Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Raja minta potongan harga, masa kita nggak ngasih?